terjadi dengan kesehatan. Waktu tanggal 18 April yang lalu saya masih ingat tanggalnya karena beberapa minggu kemudian saya nggak bisa kesini. Itu ketika kita kemudian di sini, ketika Ibu Elsa sedang memimpin pidi pujian di Wasit Jenderal, itu saya melihat Tuhan Yesus datang. Jadinya sekejap, cuma sebentar saya senyap. Tapi senyap dengan pasti. Ibu Elsa sedang di sini memimpin pujian. Tuhan Yesus sudah di sini karena saya duduk di sana. Saya tidak bisa menyebutkannya. Cuma saya melihat Tuhan Yesus itu tinggi, lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Jadi dia ada tangannya itu memberkati memangkuk Abu Hasyim seperti ini. Nih kalau Abu Hasyim Tuhan Yesus milih saya sebenarnya kita tahu. Nah rambutnya Tuhan Yesus itu persis seperti yang waktu saya bertemu waktu dia menjemput saya. Jadi rambutnya nggak terlalu panjang, sekitar sebahu segini. Dan sebabnya itu Tuhan. Yang kedua, saya ingat lagi ketika pada waktu kebaktian kemarin, waktu kenaikan Tuhan Yesus yang hari Kamisnya. Nah itu ketika Pak Johannes sedang berkhotbah, saya melihat tangan. Tangan itu di atas kepala Tuhan. Tangannya itu, tapi saya cuma melihat tangannya itu sebatas siku ke atas ini. Kira-kira setengah meter di atas kepala Tuhan. Tangan itu mendekati. Tangannya itu biasanya saya melihat hanya sekejap. Sebentar lebih jelas. Dua-duanya sudah lihat jelas. Nah, karena itu saya juga harus memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kehadiran Tuhan itu ada di sini. Saya saksinya. Itu satu. Dan yang kedua, agak mundur sedikit. Kenapa saya harus bersaksi juga? Seperti yang dulu pernah saya saksikan di depan di sini maupun di Madura di prestasi ketika pertemuan dengan Tuhan Yesus. Itu sudah berlangsung satu tahun lebih akhirnya. Jadi itu tanggal 8 September tahun 2008 waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi beberapa bulan yang lalu itu saya sewaktu mau tidur itu, antara tidur dengan tidak tidur, itu ada suara yang mengatakan, kamu baca Yohanes 1 ayat 8. Berkali-kali saya coba tidur lagi, saya baca lagi, kamu baca Yohanes 1 ayat 8. Begitu terus. Akhirnya saya tidur aja. Dan setelah pagi-pagi saya bangun, saya ingat, saya buka. Nah yang ternyata ayat itu sudah ada catatan, sudah ada garis bawahnya gitu. Bahwa itu harus memberikan kesaksian. Ada kan kata-kata itu ya, Bu? Nah itu karena itu juga saya bicarakan dengan anak saya, Kak, Assalamualaikum, Pak Johan. Pak Johan itu Tuhan Yesus menagih janji bahwa saya harus memberikan kesaksian karena saya diberikan kehidupan yang masih lebih panjang dari kehidupan yang seharusnya. Nah itu adalah tugasnya untuk menambahkan kesaksian.